Ya, kembali lagi dengan Ekinolan di sini. Kali ini saya akan unboxing sebuah botol. Yes, sebuah botol. Di sini tertulis triple layer bottle 18/8 stainless steel. Ini saya beli dengan kapasitas yang 500 mili, tipe Onyx Black ya. Sini kita bisa lihat tipenya. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, kita buka bagian atasnya ya guys. Di dalamnya ada bungkus plastik lagi. Dan ya, isinya cuma sebuah botol. Kita buka. Kalian bisa dengar teksturnya, bertekstur ya guys. Di sini ada logo Water Plus. Water Plus sih guys, keren. Dan sini ada tagnya. Biasanya yang ada tagnya itu baju ya, baju atau celana. Ini botol. Oke, di sini sebuah tutupnya ada pegang besinya. Di sini kayu tutupnya dan ada stainless. Buat pergi ngopi itu ke kafe atau meeting sama rekan kerja bisa. Kita buka. Botolnya juga gini guys. Ini fungsinya bisa buat termos atau kopi ya. Tetap hangat, tetap fresh. Oke, sini bisa kalian lihat kapasitas 500 mili ya. Wangi. Di sini tekstur stainlessnya sangat kokoh, juga mantap di genggaman tangan. Kita tutup lagi. Oke, kita teng-teng. Ini bisa diteng-teng ya guys, jika ininya panas. Pastinya nggak panas ini karena dilengkapi beberapa fasilitas atau keunggulan. Keunggulan yang tersedia di sini seperti mulut botol leher, mulut botol yang lebar, ukurannya yang cukup lebar dapat memuat sebagian besar es batu dengan mudah. 3 kali lipat tahan panas dan dingin, tidak mengembun, tidak menempel rasa, dan food grade ya, pas di cup holder mobil maksudnya, seperti itu. Ini dia keunggulan dari Water Plus. Kalian bisa cek link di deskripsi jika ingin membelinya. Tokonya juga udah centang official ya. Bisa dicek dengan harga terjangkau pastinya. Oke, segitu dulu review singkat dari botol ini. Ya apalagi yang mau di review ya. Mungkin nanti buat ngopi aja di reviewnya. Oke, sekian dari saya. Ekinolan, ciao.